Halo guys, balik lagi di YouTube Barda Kampung Turis. Ah, mantap. Jadi sekarang aku lagi ada di acaranya 1 tahun anniversary Morgan. Di sini tuh lagi ada acara Fun Battle Manual Brew. Aku sebenarnya nggak ngerti banget kopi sih. Cuman aku pengen ngerti lebih dalam lagi mungkin ya, biar bisa tahu semua tentang kopi. Jadi nanti aku bisa tanya-tanya di dalam. Dan kebetulan salah satu host Eva Sietono lagi jadi panitia di sini. Yuk, let's go. Sekarang aku udah sama siapa nih? Saya Yoga. Oke. Aku Catherine. Oke, boleh. Oke. Jadi ini acara apa nih, Yoga? Jadi ini sebenarnya acara anniversary ke 1 tahun Morgan Kopi Pangandaran. Oke. Tujuan dari acara ini tuh apa sih? Jadi tujuan utamanya itu untuk mempererat silaturahmi dan juga untuk menambah relasi. Oh gitu. Harapan Yoga ke depannya untuk Morgan apa nih? Jadi harapan ke depan untuk Morgan Kopi mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, lebih ramai lagi, dan juga mudah-mudahan di tahun yang ke depannya bisa mengadakan acara ini lagi. Oh, amin. Mantap, guys. Mungkin aku perwakilan dari Barda Kampung Turis pengen ngucapin selamat buat Morgan Coffee. Doanya lebih ke semoga makin lengkap, amin. Makin komplit, amin. Makin kompak juga, amin. Makin sukses ke depannya. Oke. Terima kasih Barda Kampung Turis. Oke, sekarang aku udah sama salah satu peserta sama Teteh siapa? Revami. Revami. Oke, aku Catherine. Jadi aku di sini pengen nanya ke Teteh. Teteh kenapa bisa ikut ini? Tahu dari mana sih? Dari teman sih. Dari teman. Oh, oke. Okay. Pendapat Teteh tentang acara ini gimana? Seru. Yang pastinya nambah pengalaman ya Teh ya. Oh iya sih, udah pasti tuh. Tuh betul. Terus Teteh harapannya buat Morgan ini gimana nih? Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Makin berkembang lagi. Oke. Makin seru-seru. Teteh dari mana nih? Dari ngomong-ngomong. Oh, dari Ciamis. Dari kopi mana? Silogismo Kopi. Silogismo Kopi. Kayaknya aku baru denger deh. Gitu. Oke. Main-main ke sana, Teh. Wah, nanti kita bisa main-main ke Ciamis ya kan? Kita bisa main-main ke Ciamis. Oke, sekarang kita mau lihat dulu di mana mereka membuat V60-nya. Nah, jadi mereka tuh buat di sana. Santai saja, waktu masih ada sisa sekitar 2 menit. Masih ada 2 menit. Nah, ini ruangan buat para juri-juri nilai V60-nya di sini. Nanti kita intip, oke? Okay? Sabar, kita harus tungguin pesertanya masuk sini dulu, oke? Okay? Nah, tadi kan belum ada pesertanya, sekarang udah ada. Kita intip.
Siapa kosong? Boleh dong ya, saya nambahin dulu. Side B ya? Side B dulu, Farid? Side B. Oke, side B. Selamat. Boleh minta waktu bentar nggak mau wawancara depan? Iya. Let's go guys, kita wawancara. Oke, kita sudah punya. Sudah sih, oke. Aslinya, aslinya. Nah, boleh kenalan dulu nggak nih? Boleh. Aku Catherine. Dana Jaya. Dana Jaya. Dana, oke. Jadi gimana nih perasaannya masuk final? Masuk final ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Karena untuk kompetisi ini yang diselenggarakan di Morgan ya dengan kopi gitu. Ini sangat event yang sangat bergengsi. Iya, betul. Di mana saingannya itu bukan apa ya? Wah, pendekar semua pokoknya. Oh iya. Pendekar asli, pendekar. Eh, ngomong-ngomong dari mana nih? Dari kedainya Rumah Kopi Kalijaya. Kalijaya. Itu dari Ciamis, tapi oh, bagian Ciamis. Selatan. Lebih dekat ke sini. Oh, gitu. Jalur sini. Belah mana tuh? Tepatnya sih di Desa Kalijaya, Kecamatan Banjaranyar, dekat Banjarsari. Oh, dekat Banjarsari. Okay. Sebelumnya ada persiapan nggak nih buat ikutan ini? Persiapan itu memang perlu dipersiapkan. Iya. Yeah. Karena ini bukan menghadapi apa ya, event ecek-ecek atau gimana. Iya, bukan event kecil gitu kan? Event berkelas ini. Makanya saya udah persiapkan sehari semalam, tidak tidur, dan ini hasilnya apa? Alhamdulillah. Semangat, makasih ya udah wawancarai. Selamat. Semangat. Sing. Sekarang aku udah sama salah satu juri dari acara Morgan ini. Halo, A'a. Halo. Namanya siapa? Dian. Oh, aku Catherine. A'a dari mana? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Aku pengen tanya-tanya seputar kopi nih. Boleh. Tadi kan aku lihat nyuruputnya kayak gitu kan? Itu bunyi, namanya, gitu. Iya bunyi. Itu namanya teknik apa? Teknik cupping, uji cita rasa lah. Tujuannya adalah, jadi kenapa bisa timbul bunyi ya? Karena ada gigi itu dirapetin. Oh, jadi? Jadi ada sela-sela. Nah, bunyi itu timbul dari sela-sela gigi. Tujuannya adalah untuk nyebarin si liquid kopi. Oh, berarti nanti tuh rasanya jadi kerasa kesini-sini gitu? Ini kan kalau di lidah kan ada 5 indera perasa ya? Oh iya. Di depan tuh manis. Mm-mm. Terus di pinggir, dua pinggir tuh asin sama asam. Iya. Di belakang pahit, di tengah umami. Umami apa? Gurih. Oh, gurih. Oh iya iya iya. Itu mah pelajaran SD sebenarnya. Oh, oke. Okay. Ya aku enggak ngerti umami, guys. Nah, gua. Jadi kan di lidah itu ada 5 5 titik pengecap rasa. Nah, tujuannya kenapa harus disebarin gitu si liquid kopinya biar kelima titik pengecap rasa itu bisa mengecap rasa secara bersamaan dari si kopi. Berarti kalau enggak harus gitu kayak gitu doang, beda rasanya? Harus dicoba sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita nyeruputnya biasa aja gitu, enggak disebarin, bisa jadi yang ngedetek tuh cuma titik pengecap rasa pahit doang. Oh gitu. Jadi kebanyakan kalau orang awam minum kopi nih, terus minum kopinya kan biasa, langsung ditelan gitu. Ah iya. Langsung ditelan, itu biasanya yang mengecap tuh cuma titik pengecap rasa pahit doang. Oh gitu. Oh iya nih. Kan kalau cowok biasanya namanya barista. Tadi kayaknya aku lihat banyak cewek. Kalau cewek apa? Baristi meren. Oh gitu ya kan. Buat cewek jadi namanya baristi kata ini gitu. Oh, ternyata aku baru tahu ternyata kan ada karyawan, ada karyawati itu. Jadi barista, iya. Baristi lah kurang lebih. Iya sih benar ya, enggak salah sebenarnya. Betul baristi baru kepikiran aku. Oh, kayak gitu. Berarti sekarang di sini A tuh jadi apa kan? Jadi juri kan? Jadi juri. Nah, harapannya buat Morgan apa nih? Morgannya semoga sukses terus. Amin. Bisa sustain dalam bidangnya, usahanya. Amin. Selalu ngasih efek positif buat komunitas yang ada di sana. Wah, amin. Mantap guys, mungkin kayaknya aku segitu aja tanya ke A, Ian ya? Iya. Gitu, oke? Okay? Thank you. Thank you.
Ilham. Oke, okay, A Ilham. Okay. Dari mana nih? Dari Parigi. Dari Parigi, oh dekat lah ya. Gimana nih perasaannya dapat juara satu? Unbelievable sih sebenarnya. Kayak soalnya dengan persiapan sesingkat itu, dengan penampilan tadi yang saya berikan, meskipun banyak miss-nya, kayak mungkin itu bisa jadi sebuah pembelajaran buat kedepannya, tapi overall dengan hasil ini puas. Oh, berarti sebelumnya emang udah ada persiapan ya? Satu malam. Satu malam. Tapi sebelumnya udah pernah ikut kompetisi-kompetisi kayak gini? Beberapa kali. Beberapa kali. Cuman kompetisi yang apa ya? Open service mungkin ini baru pertama kali. Cuman ini keinginan udah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi thanks Morgan udah ngadain event ini dan bisa wujudin salah satu mimpi saya. Nah, wih. Harapannya buat Morgan apa nih, A Ilham? Buat Morgan apa? Apa ya? Buat Morgan ya semoga kedepannya bisa selalu menginspirasi. Amin. Dengan adanya event-event ini, semoga yang lain pun bisa mengikuti. Terus semoga stabil dan cuan terus. Ya, amin, doa terbaik lah pokoknya ya. Oke deh, makasih A Ilham udah mau diwawancara. Selamat ya. Thank you. Oke. Okay. Ting. Barda Kampung Turis. Ah, mantap.